memang macam tu, Madam, tak apalah. I tak panggil dia penyondol. Memang macam tu, Madam, tak apalah. I tak panggil dia penyondol lah. Itu dah jodoh dia lah tu. Cuma tak payahlah putuskan hubungan anak dengan ayah. Macam bagi Madam bukan, kalau you marah sekalipun, bapa I jumpa kita orang, tak payahlah sampai nak hantar mesej, nak kata nak saman 10 juta. Relax lah. Terselah sangat kepribadian kita tu. Bukannya jumpa pergi bermalam ke, kita bawa bapak kita 2-3 hari ke, tak bawa balik, tak balik rumah makcik. Taklah, jumpa sekejap je. Dating kata tak sampai sejam pun. Tak sampai sejam pun dating kata. Sekejap je, makan-makan sekejap. Lepas tu, dah balik. Iya, jumpa bapak kena saman. Iya, kena saman. Menunggu. Saya sedang menunggu. Ya, madam, sekarang. Ya, ramai kan orang kecam madammu kan? Dia kata madammu lah yang paling tak boleh terima. Semata-mata sebab you tak nampak I kat dalam video tu. I tak boleh travel. I tak boleh pergi. Kalau boleh pergi, I nak balik ni. I punya keutamaan, I nak balik jumpa nenek I tu. Huh? Mok tu kat kampung tu. Nak tunjuk perut kat dia ni. Nak suruh dia pegang perut I. Dia dah tunggu lama dah madam nak mengandung ni. Tapi I tak boleh nak balik. Dia mesej Datuk. Dia pernah mesej I tapi I block. Dulu. Dia dah banyak kali dah pernah mesej madam dekat DM. Dia macam, kan I pernah cerita. Dia lah. Lepas tu, madam mu blok. I malah nak panjang-panjang. I malah nak lebih, nak ni, nak mengaluk-laluk. Apa kita panggil? I malah nak mengaluk-laluk. Saya sangat menunggu ni. Pergi jumpa ayah dia je. Kan? Kata pergi jumpa ayah dia je. Apa masalahnya? Datuk jawab macam tu sampai nak saman menyaman ni. Datuk jawab macam tu. Kenapa? Bukan, madammu tak geram. Tapi madammu rasa macam, you dah lah rampas bapak I daripada mak I. Mak I bercerai because of this. Yeah, because of you. Kita tahulah, tak payah deny. Okay, bercerai because of this. Lepas tu, anak dah besar, nak jumpa. Bukan jumpa hari-hari. After a few years, Nuha. Berapa banyak tahun baru jumpa. Jumpa tak sampai sejam. Janganlah selfie sangat. Janganlah dating dengan D, pergi jumpa je. Pergi jumpa ayah dia je. Kan? Kata pergi jumpa ayah dia je. Apa masalahnya? Datuk jawab macam tu sampai nak saman menyaman ni. Datuk jawab macam tu. Kenapa? Bukan, madammu tak geram. Tapi madammu rasa macam, you dah lah rampas bapak I daripada mak I. Mak I bercerai because of this. Yeah, because of you. Kita tahulah, tak payah deny. Okay, bercerai because of this. Lepas tu, anak dah besar, nak jumpa. Bukan jumpa hari-hari. After a few years, Nuha. Berapa banyak tahun baru jumpa. Jumpa tak sampai sejam. Janganlah selfie sangat. Iya, kesian lah cik telefon. Minta maaf lah. Minta maaf lah. Bini dia pun, ya. Ngarut. Tak ada lah, settle dah. Sama? Tak ada lah. Lepas tu, bila I cakap kat dia, sama lah I ready nak sama balik. Dia kata, dia kata kan, anak-anak dia tak suka. Habis kami ni anak bulu betul ke? Kes apa? Kes jenayah kan? Kes jenayah lah. Lepas tu dah settle dah. Lepas tu dia pun hantar mesej kat Datuk. Dia kata, saya gurau je. Saya gurau lah. Tak nak. Tak payah jumpa. Sebab tu tak payah jumpa. Problem. Problem. Memang problem. Tak kita.
Tak yalah, I pun tak ada cerita apa pun. Tak cerita sangat. Apa dia? Tak cerita. Apa dia? Tak cerita. Tapi orang banyak pulih. Okay, korang. Lepas tu, Madam nak meeting. Tapi korang boleh stay lah. Kongsi video kenangan jumpa bapa, ibu tiri madamu ugut nak saman 10 juta RM. Usahawan terkenal, Erisia Baiduri atau lebih dikenali madamu mendedahkan ibu tirinya mahu saman mereka gara-gara berkongsi video detik pertemuan adik-beradiknya bersama bapa di media sosial. Rasa seronok dapat jumpa selepas 30 tahun. Menerusi hantaran dimuat naik di aplikasi TikTok, memaparkan adik-beradik madamu membawa anak masing-masing berjumpa bapa selepas 30 tahun tidak berjumpa. Pun begitu, dalam video berkenaan madamu menjelaskan dia tidak dapat turut serta melepaskan kerinduan berjumpa bapanya atas faktor kesihatan. Adik-beradik madamu pergi melawat ayah di kampung selepas 30 tahun tak jumpa. Madamu tak dapat pergi kerana masalah kesihatan. Kali pertama bawa jumpa cucu. Gembira tengok ayah madamu senyum dapat jumpa cucu-cucu, ujarnya. Namun, madamu tidak menyangka perkongsian video adik-beradiknya di media sosial mengundang rasa kurang senang oleh keluarga ibu tirinya. Dalam hantaran tersebut, usahawan berusia 33 tahun itu mendedahkan dia menerima mesej untuk menurunkan video berkenaan dari media sosial. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, pihak isteri bapanya akan memfailkan saman sebanyak 10 juta RM kepada mereka adik-beradik. Anak Rashid tak sukalah video ayah dia tersebar merata-rata sekarang. Ayah dia bukan artis, bukan pempengaruh media sosial tahu. Lebih baik padan video yang Miss D dan Datin post dekat TikTok dengan seberapa segera sebelum disaman 10 RM juta, katanya. Salah kena jumpa ayah sendiri. Madamu dalam sesi siaran langsung meluahkan pandangan dan perasaannya berhubung insiden berkenaan seolah-olah menggambarkan perbuatan mereka berjumpa dengan ayah kandung adalah salah. Kata anak-anak dia tak suka, habis kami ni siapa? Tambah madamu. Apa yang membuatkan dia hairan adalah adik-beradik tirinya mengatakan tidak suka apabila melihat mereka berjumpa bapa sehingga menimbulkan persoalan mengenai status. Dia kata anak-anak tak suka, habis tu kami, adik-beradik madamu, anak buluh betung ke, soal madamu. Cerita madamu, bapanya sendiri menelefon dan mahu berjumpa mereka setelah sekian lama tidak bersua muka. Pun begitu, difahamkan isu berkenaan sudah pun diselesaikan dengan cara baik dan pihak sebelah sana mengatakan mereka hanyalah bergurau sahaja.
sudah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.